Baju tidur mana, Mbak? Baju tidur. Aduh, serem banget ih. Setelah 4 bulan bosku. Halo bosku. Jumat sore tahu kan waktunya ngapain? Yuhu, bener banget. Waktunya nonton Keluarga Bosku. Di episode kali ini kita mau diajak jalan-jalan sama Mama Paula ke mall setelah hampir 4 bulan Mama Paula nggak pernah shopping di mall. Seru banget kan? Makanya ikutin terus yuk Keluarga Bosku. Oke. Keluarga Bosku. Oke. Hai Bosku, yuk masuk. Nah, aku mau pergi nih. Sebelum pergi kita pamitan dulu. Kiano, mau pergi dulu ya? Hah? Makanannya nanti disiapin sama Onti ya. Tadi Mama mau siapin tapi dia belum siap ya video ini ya. Jadi bosku, hari ini Papa kemana sayang? Tuh, cerita dulu. Kita cerita ke bosku yuk. Jadi Papa hari ini tuh syuting film. Hari ini syuting film. Jadi hari ini kita berdua aja di rumah sama adik aku Chelsea. Terus habis itu Mama ngapain? Jadi bosku, aku tuh mau ke mall, mau beli makanan Kiano. Udah habis. Sama mau beli ini nih. Apa namanya? Kursi makan Kiano. Jadi kursi makan Kiano itu kan kalau di kantor itu tuh suka ini kan, suka susah kan, nanti kursi yang kecil itu, yang biasa itu, yang orange itu, yang ada gambar-gambar, udah kekecilan sama Kiano. Jadi Mama mau beliin yang kayak gini ya. Mama udah cari-cari, jadi cerita apa? Jadi Mama udah cari-cari. Nah, Mama nyari untuk sampai umur 3 tahun Kiano. Jadi nanti Kiano bisa pakai kursinya, jadi kalau di kantor. Iya. Jadi Kiano enak duduknya, bisa main di sini juga, iya? Mama cari kursi doang sama kebutuhan Kiano sedikit tuh, mungkin ada yang habis tuh kayak kapas gitu-gitu ya. Sebentar boleh Kiano sama Onti ya? Kasian deh Kiano gak diajak sama Mama Paula. Sabar ya Kiano. Setelah pandemi ini berakhir, pasti diajakin kok sama Mama Paula shopping. Mama siapin kamu baju dulu ya, belum mandi kan kamu nih. Nih, sah. Yuk kita ini. Tunggu bentar, kita. Nih, baju Kiano nih. Nih baju Kiano tuh banyak yang udah kecil. Nih bosku nih, kesayangan tuh nggak muat. Celana, bajunya nih, kaos-kaosnya juga. Jadi aku sekalian mau cari-cari, ah ini kaos yang udah baru, kemarin aku beli online. Jadi aku mau sekalian cari nih, banyak banget nih yang udah kecil nih. Ini juga kecil-kecil. Jadi nanti Kiano pakai ini dulu deh di rumah, sambil cari baju-baju buat Kiano nanti. Yuk langsung aja kita ke mall. Asik, ke mall. Asik. Sayang, nih. Sama Onti bentar ya. Mama pergi bentar ya. Dadah. Salim dulu. Salim. Salim, tangannya mana? Dadah. Waduh, Kiano kayaknya ngambek tuh, nggak mau salim sama Mama. Pengen ikut ya kamu, Kiano. Yuk, tes ya. Biar jadi istri yang soleha, Mama Paula izin dulu nih bosku ke Papa Baim. Oke bosku, kita sekarang mau telepon. Hai sayang, warga bosku. Sayang, aku ini ya, aku izin keluar dulu ya, aku mau apa namanya, mau beli kursi makannya Kiano, mau ke mall sebentar, mau beli kursi makan Kiano, mau beli kursi makan Kiano sebentar, terus buat di kantor, terus sama baju Kiano tuh banyak yang kecil kan, aku mau beli juga, terus sama beli salmon buat Kiano, kamu titip apa? Benerin itu aja tuh kacamatanya rusak aja. Udah dong, aku udah aku bawain. Itu rusak, aku sayang banget tuh.
Ya udah itu aja urusin dulu, tapi kacanya kayak ininya kayaknya harusnya sih dibenerin sudah dia bisa deh. Iya, jadi maksud aku aku cek dulu nanti ke di sana aja. Ya udah nanti paling ya gitu. Itu beli apa? Jam lagi ya. Hah? Jam kamu aja belum dipakai, mana jamnya? Aduh kok silau ya, muka aku enggak kelihatan. Habis gitu jamnya. Hah? Di kamu jamnya. Enggak, enggak di aku, mana orang dimasukin. Iya di kamu, sedang aku gak pernah pake. Iyalah, jangan nanti kamu ketinggalan lagi. Aduh, ketinggalan. Eh, ya, kamu sudah. Hari ini ngapain? Kamu udah makan? Sudah tutup pada di mana? Pada Mister. Oh iya. Oh, Mister. Dan nungguin aja. Dan nungguin syutingnya. Suara aku kenceng banget ya. Ya udah sayang, nanti aku telepon lagi ya. Aku pergi sebentar ya. Oke. Bye sayang. Jadi kemarin kita habis aku habis ngasih surprise jam gitu waktu di Magelang. Jadi pas aku kasih surprise jam, ceritanya tuh jamnya tuh buat anniversary kedua. Cuman karena kelamaan masih 4 bulan, terus dari gitu aku pikir ya deh momennya pas lah Magelang liburan santai. Ya aku pengen ngasih aja biar suami senang. Kalau suami senang kan siapa tahu jadi hatinya lebih senang kan, kerjanya lebih enak. Jadi aku emang pengen ngasih aja. Jadi pas kemarin momen di Magelang kita liburan, aku kasih aja. Eh ini aku mau ke mall dia minta jam lagi. Kok jadi tiba-tiba ngunjak ya? Tunggu ini kok panas ya Pak? Hai bosku, hai Pak Slamet. Yang disebut bosku dulu ya, bosku gitu ya. Hai Slamet. Oh maunya Pak Slamet dulu yang disebut. Enggak, iya bos, bagusnya bosku dulu lah. Lihat, dia masuk kotor. Masya Allah. Keterusan tuh Pak Slamet. Pak Slamet salfok nih, salah fokus. Punya lo, sana dok lo. Punya tuh, jauh. Tapi kan bukan. Bukannya, boleh ya? Ini. Luar biasa, Pak Slamet. Bosku, Mama Paula udah sampai nih di mall. Kayaknya udah semangat banget deh mau shopping. Oke bosku, jadi ini adalah kali ketiga aku ke mall. Pertama waktu itu, pertama aku ngapain ya? Pertama, oh ya waktu itu pertama syuting bosku, syuting YouTube. Kalau nggak penting-penting banget sih, aku berusaha untuk nggak keluar rumah, nggak ke mall, maksudnya ke public area. Tuh lihat tuh, semuanya masih sepi. Enak sepi apa rame? Enak sepi. Nggak deh. Yaudah yuk kita langsung aja yuk. Mama Paula kudet nih bosku, kerja terus sih, udah lama nggak shopping. Nih, aku pilihin Keanu. Ini buat 3 tahun. Untuk yang paling berat nanti? Sampai 3 tahun biasanya 18 kilo sih. 18 kilo. Kalau ini? Ini sama. Sama. Sampai beratnya. Cuman bedanya ini kan satu posisi gini aja. Gak bisa puter. Ini bisa puter? Bisa. Aku mau yang ini aja. Jadi kalau mau rubah posisi tinggal. Ini lucu banget. Oh! Boleh minta ini satu. Saya mau cari yang buat, ini udah ada. Bosku, Mama Paula kayaknya balas dendam nih setelah 4 bulan gak ke mall. Lihat tuh belanjaannya, semangat banget bosku. Mau lihat keseruan Mama Paula belanja buat Keanu gak? Makanya jangan kemana-mana, jangan dipindah TV-nya ya. Lah kok TV? Channelnya dong bosku, oke? Keluarga bosku, oke.